Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, berikut merupakan indikator ayam yang mengalami serangan penyakit, baik itu disebabkan oleh virus dan yang disebabkan oleh bakteri. Seperti yang kami bahas pada video sebelumnya, sahabat semua, penyakit untuk ayam ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah akibat penyakit karena virus, yang kedua akibat penyakit ayam kena bakteri. Salah satu contoh untuk penyakit ayam akibat virus seperti ND, AI, dan ILT, semuanya itu menyerang kepada saluran pernapasan daripada ayam. Sedangkan untuk penyakit akibat bakteri seperti CRD atau ngorok, senot atau pilek, dan salah satunya lagi seperti kolera atau berak kapur. Untuk tingkat kematian akibat virus, sahabat semua, ayam kita akan cepat dan mendadak dalam kematiannya. Sedangkan untuk penyakit yang disebabkan oleh bakteri, sahabat semua, kematiannya agak lama. Ini disertai dengan proses sakit selama 5-7 hari. Jadi ayam kita mengalami sakit dulu, baru mati. Untuk tingkat kematian daripada ayam yang kena penyakit akibat virus ini akan kematiannya langsung banyak. Sedangkan untuk kematian yang diakibatkan oleh bakteri, jumlah kematiannya sedikit, tapi semakin hari terus akan bertambah, jadi semakin banyak kematiannya. Sedangkan untuk penyebaran akibat virus, sahabat semua, ini penyebaran penyakit karena virus ini akan lebih cepat dan luas. Sedangkan untuk yang kena bakteri, penyebarannya agak lama dan ada di sekitar kandang. Nah, sahabat semua, bagaimana untuk pencegahan terhadap penyakit virus ini? Sahabat semua, kita bisa memvaksinasi ayam kita seperti yang kami bilang dalam video sebelumnya, mulai dari 3 hari sampai seterusnya gitu ya. Nah, untuk pencegahan penyakit yang diakibatkan bakteri, sahabat semua, ini kita harus pencegahannya dengan menjaga kandang kita lebih bersih lagi. Nah, untuk penanganan penyakit akibat virus ini, kalian bisa penangannya dengan memberikan vitamin, dan kalian juga harus menyemprot kandang dengan obat-obatan yang telah kami infokan pada video sebelumnya. Sedangkan untuk pengobatan daripada penyakit yang diakibatkan bakteri seperti CRD atau ngorok, sahabat semua bisa sterilisasi kandang ya, dan memberikan obat antibiotik kepada ayam kita. Nah, itu aja mungkin sahabat semua yang perlu kita sampaikan kepada sahabat semua. Jadi kesimpulannya, akibat ayam ini kena penyakit, baik itu penyakit yang diakibatkan oleh virus dan penyakit yang diakibatkan oleh bakteri, sama-sama merugikan, akan tetapi kita bisa dicegah dari sejak dini, mulai dari vaksin dan kebersihan daripada kandang. Jadi indikatornya, sahabat semua ya, kalau untuk penyakit akibat daripada virus itu kematiannya akan lebih cepat, sedangkan kalau penyakit ayam yang diakibatkan oleh bakteri
akan mengalami proses sakit dulu selama 5-7 hari, dan bisa nanti ayam kita mati gitu ya. Semoga para peternak semua disehatkan semua dan disukseskan. Terima kasih sudah menonton. Nantikan video-video kami yang lainnya tentang pemeliharaan daripada ayam pelung atau ayam kampung dan ayam lainnya seperti ayam chopper. Kita akan update video-video terbaru dari kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment-nya jika videonya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya.